Seterusnya, laporan sempena Persidangan Padi Kebangsaan 2017 di mana rakan tugas Wan Samsul Ali Wan Saidin buat laporan di lokasi liputan. Kita terus saja bersama dengan Wan. Wan, silakan. Terima kasih rakan tugas di Bilik Berita. Persidangan Padi Kebangsaan 2017 hari ini dirasmikan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Seri Ahmad Sabri Cik, dan ia medan untuk membincangkan strategi untuk memperkukuhkan industri padi dan beras ke arah merealisasikan cadangan mengeksport beras istimewa tempatan, dan ia turut membincangkan strategi untuk menambah baik polisi dan dasar bagi membolehkan dan menambah lagi ekspor beras kita ke luar negara. Dan dalam pada itu, skop perbincangan lebih terarah kepada dasar dan polisi pemudah cara ke arah pengeksportan beras, potensi beras tempatan untuk pasaran ekspor, peningkatan pengeluaran dan kualiti padi dan beras ke arah pasaran ekspor selain peranan stakeholder sendiri sepanjang rantaian nilai yang perlu diperkemaskan. Dan umum mengetahui padi merupakan tanaman strategik dari segi keselamatan makanan, pembasmian kemiskinan dan juga sosiopolitik di negara ini. Pengeluaran padi perlu terus diberi perhatian kerana ia menghasilkan makanan ruji untuk rakyat negara ini. Dan umum mengetahui pengeluaran padi di kawasan Jelapang telah menyumbang kepada 66% keseluruhan pengeluaran padi negara, dan terdapat 8 kawasan yang dijadikan kawasan baru, iaitu di Kota Belud, Batang Lupa, Rompin dan Pekan yang meliputi 19,000 hektar kawasan, yang bertujuan untuk meningkatkan pengeluaran beras negara yang bukan sahaja dapat memenuhi jaminan dan keperluan makanan, malah berupaya untuk diekspor. Dan bagi memenuhi keperluan ekspor, produktiviti padi tempatan perlu sentiasa dipertingkatkan melalui penanaman variety padi berhasil tinggi, amalan penanaman yang baik dan sistematik, pengawalan penyakit dan makhluk perosak yang efektif, selain penambahbaikan infrastruktur selain seperti saliran dan juga pengairan serta jalan-jalan untuk keladang yang baik. Dan kualiti beras juga perlu dipertingkatkan supaya memenuhi kehendak pasaran antarabangsa. Nampaknya itu sahaja laporan awal dari saya dari Subang Jaya. Teruskan bersama Astro Awani, Berita Senap Dimensi, kembali kepada rakan tugas.